Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Bekasi Kota pada Kamis siang melakukan penggerebekan di sebuah klinik milik dokter yang bernama Jabat. Hal ini lantaran klinik tersebut diduga melakukan praktik aborsi. Petugas pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari bukti-bukti hasil aborsi dengan cara membongkar dan menyedot septic tank. Sementara itu, dokter Jabat dan satu dokter yang diduga terlibat kasus ini masih dalam pencarian pihak yang berwajib. Desas-desus tentang aborsi juga sudah tercium. Dan bahkan dulu juga pernah sudah ditangkap. Biasa karena dia mungkin ya banyak duit, bisa juga keluar lagi. Nah, emang warga sekitar juga sudah mencium bau-bau itu.